batasan antara jin dan manusia itu adalah basmala. Kalau kita ingin mati, tentu kita buka aurat. Bagaimana caranya kalau kita agar tidak terlihat oleh manusia? Maka kita masuk ke kamar mandi, berganti pakaian. Manusia tidak melihat, tetapi jin bisa melihat. Maka ketika kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka jin tidak akan bisa melihat tubuh kita meskipun tanpa selai benang membalut tubuh kita. Berlah sama-sama kita senantiasa mengawali segala sesuatu dengan baca basmalah. Baca basmalah, baca basmalah. Pakai sandal, baca basmalah. Keluar rumah, baca basmalah. Naik kendaraan, baca basmalah. Pakai kacamata, pakai jam tangan, baca basmalah. Berputsal, baca basmalah. Pokoknya segala sesuatu baca basmalah.